satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah, takkan tertandingi, hanyalah dirimu satu. Beri cintaku benteng begitu tinggi, sulit untukku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Itu gak dikenalin sama keluarga baru. Kamu main pijit-pijit berdua tapi gak dikenalin, itu ada mama papa loh padahal. Say hi dulu dong, mana pendukungnya Febri? Halo teman-teman. Halo semuanya. Memang nih banyak banget nih ibu-ibu luar biasa. Ibu yang satu ini silakan komentarnya loh coach. Tangan saya sampai keringet dingin butuh gitu. Butuh kanebo tangannya. Banget. Kenapa? Beneran, tegang. Tegang. Karena Febri ini adalah salah satu kontestan yang di tiap latihan pasti kita banyak diskusinya. Ya, banyak Febri kasih masukan, karena dia juga selain nyanyi juga dia berbakat sebagai seorang arranger. Karena kan dia banyak bisa mainin alat musik. Ya. Jadi di masa-masa latihan itu menjadi masa-masa yang banyak diskusi antara saya dan Febri. Nah, disitulah timbul ketegangan, karena Feb, diginiin, oh iya, terus aduh kurang ya, coba ke arah lain lagi, aduh coba kamu cari lagi deh, ulik lagi, gitu. Jadi sampai tadi tuh saya gak tahu bagaimana akhirnya Febri, hasil akhirnya tuh kayak gimana gitu ya. Hasil akhirnya tuh gimana tuh gak tahu. Pas lihat tadi, saya sampai wow, antara tegang tapi tahan nafas, tapi wih bagus banget. Terima kasih coach. Selalu gitu, pokoknya kalau Febri tampil tuh bikin saya tegang. Karena pada saat latihan tuh saya, aduh belum oke banget. Tapi pas tampil, wow luar biasa, itu yang selalu, makanya keringet dingin. Oke, iya. Coba kita juga pengen tanya, perasaannya cewek yang satu lagi ketika ada cowok bernyanyi seperti tadi. Coach Anggun, kalau Coach Anggun komentarnya gimana? Jadi gini ya. Hey. Oh salah. Merasa cewek. Cewek, bener. Tapi
yang benar loh, berhasil membuat kita klepek-klepek loh tadi. Dan tadi aku kira waktu kamu sempat nyamperin pianisnya, mbak pianisnya, terus mungkin ada, gak tahu, mungkin disun pipi kirinya. Nah, gitu. Iya, gue juga nunggu sesuatu yang bener, lain yang bener, lebih. Benar, Gun. Benar, gue juga. Benar kan? Soalnya itu pengen banget Irsa. Oh. Tadi dengar gak sih udah punya pacar katanya lama, masalah nanti. Tapi kan ini hanya untuk di panggung. Show ya, show aja. Iya, iya, iya. Next time, Feb, next time. Tapi suka loh itu aku, kamu, gaya kamu yang jas sebelah itu oke ya. Kurang bahan tapi keren. Kurang bahan tapi keren. Ya, kalau coachnya fashionable ya begini. Ya. Luarannya ya, luar biasa. Betul. Oke. Coach Arman Maulani gak usah ya. Oh iya. Udah, Coach Diti udah ya. Beda Arman Maulani. Ya, tadi pengen komentar. Nah, Feb, kamu udah bikin kelepek cewek-cewek yang ada di sini. Terutama ibu-ibu kampung sebelah. Pendukungnya Febri. Sekarang yang kelepek-kelepek seluruh Indonesia suruh dukung kamu. Silakan Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aku semuanya, pokoknya buat masyarakat Indonesia, khususnya warga Bandung, jangan lupa untuk dukung aku terus supaya aku bisa lanjut ke babak final dan bisa lolos dengan hasil yang memuaskan. Pokoknya jangan lupa dukung aku dengan vote aku di aplikasi Shopee sebanyak-banyaknya. Pokoknya dukung aku teman-teman semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Hai, setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Yeay! Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Bye!